Oke, teman-teman, kita berjumpa lagi. Nah, kali ini bagaimana caranya mengurangi anak kecanduan main HP. Yuk, kita saksikan video berikut ini. Yuk, check it out. Oke. Iya, ayo. Oke, teman-teman, itulah tips dari saya untuk mengurangi anak kecanduan main HP. Main HP sih boleh, tapi ada batasnya, jangan sampai kecanduan. Lebih baik kecanduan bergerak atau berolahraga daripada kecanduan main HP. Oke, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.